Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita berada di Toyota Service Center Pending Kuching Semarahan. Di Kuching. Hari ini kita hantar kita punya Ferrari sakit. Kita punya kereta kuda putih tu sakit. Hari itu kan ada kes. Yang tayar kereta aku pecah hari itu. Tayar kereta pecah. Lepas itu dia punya tayar tu berbelit dekat rim tau. Masa tayar pecah tu nasib baik kereta tak accident. Macam tak lost ni lah, lost control. Dia terus slow down. Lepas tu turun tengok kereta. Tayar tu macam dia punya yang kat luar tu dah berbelit dekat dia punya rim belakang. So ada lambang dekat meter dashboard tu, ada lambang ABS dengan ada lambang kereta licin. Indikator tu still on sampai sekarang. Masa tukar tayar tu kat belakang rim tu ada satu wire putus. Tadi kita dah beritahu dekat service advisor, dah maklumkan dekat dia. So sekarang ni kita dah masuk ke dalam, dah check in, bukan check in hotel, check in dekat ni lah, dekat dalam tu. So tengok apa yang diorang boleh buat. Harap wayar tu boleh disambung balik dan indikator ABS dengan yang gambar kereta licin tu padam. Kereta mesti boleh bawa. Tapi itulah, mata sakit mata tengok lambang tu kan. Sentiasa on je tu. Okay, jadi kita tengok macam mana dia punya kesurahan. Kita akan update. Okay, kat sini yang risau, air tu sentiasa ada. Service guna air kopi tarik ada, escape Milo, roti ada, lemonade, orange juice, apa semua ada. Nampak tu sana tu. Tu. Ada roti dulu ada nasi lemak, tapi mungkin supplier dah tak supply nasi lemak, so nasi lemak dah tak ada. Tak ada roti lah. Roti yang ni. Dalam tu tempat orang duduk. Tak ada makan roti. Kat belakang tu ada kedai makan, tapi kena jalan kaki dalam 5 minit ke pergi belakang. Okey, nanti kita akan update macam mana dia punya kesinambungan. Apa cerita nanti, okey? Hello guys. Tadi nak ambil video dalam Toyota service tapi tak sempat, dia datang service advisor datang dia terus cakap bla bla bla. Okey, sekarang ni berita yang dia bukan berita berita tak baiklah, berita kurang baik. Dia punya yang belakang tu, yang bawah tayar tu macam ada ABS punya kabel dengan dia punya kaki kabel tu, benda tu dah rosak, macam dah patah. So kalau nak buat, harga dia $924. Wow. Harga benda tu, dia punya kabel dengan kaki dia tu tak panjang mana pun, dia cakap tadi dalam tiga kaki kecil je. Tapi harga dia, ha,
Itu okey lagi. Belum yang highlight punya. Kalau highlight punya 3D cekat dalam 1300. So yang berita yang enak didengar, kereta still boleh bawa. Kereta still boleh bawa. Tak ada masalah brake fungsi apa semua, handbrake berfungsi apa semua, semua berfungsi. Cuma lampu yang ABS dengan yang tu dia masih menyala lah sebab benda tu tak tukar. Jadi yang ni kalau benda tu cuma satu je sebab kalau benda tu tak ada, macam sistem ABS tu tak ada, ABS adalah assist brake system. Kalau kereta biasa-biasa yang tak ada ABS, kalau kita emergency brake, ni cerita dia emergency brake. Kalau kita accident lah, bukan kita dah minta. Kalau kita accident emergency brake, kita akan lari lah. Kalau macam ni ada sistem ABS, kita brake, kereta tak lari. Macam itulah, itulah kelebihan kalau pakai kereta-kereta yang macam Toyota ataupun macam yang mahal sikit macam ni lah. Sekarang ni kalau saya emergency brake, contoh saya accident ke, macam ada benda nak elak ke, tiba-tiba saya emergency brake, dia akan lari sikit. Kalau untuk brake biasa, handbrake apa semuanya, brake biasa, dia macam biasa, berfungsi macam biasa. Cuma sistem orang kata yang untuk ABS ni, assist brake system ni, yang ni tak berfungsi lah, dia deaktif. Itu saja. So tadi tak ada charge apa tadi tak ni, dia cuma checking ni checking. So lampu-lampu ni pun tak boleh padam yang tu. So dia orang dah checking. Jadi harap semuanya berjalan dengan lancar lah. Tak ada apa-apa yang tak ada yang kejut mengejut, tak ada yang benda yang kita jauhi daripada benda-benda macam tu lah. Okay guys, itu saja perkongsian saya pada anda semua pada hari ini. Experience yang kereta ni dekat Toyota, untuk peminat-peminat Toyota macam itulah. Sistem ABS ni memang sangat bagus untuk kereta-kereta. Kalau ada emergency apa semua, dia tak lari. Tapi itulah, manusia ni ada yang mampu, ada yang tak mampu. Itu pulang pada rezeki masing-masing. Itu rezeki masing-masing guys. Okay, okay, itu saja. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Beton Life. Bye-bye. Baik ni kita nak hantar dia pergi sekolah. Pergi sekolah. Okay guys, bye-bye.